Halo guys, kita di Gundam Cafe. Gundam Cafe. Jadi kita pesan 2 tea latte sama satu yang namanya curry rice, spicy curry rice. Model sagu. Saya nggak tahu ya, mungkin ini gimmick aja kali ya, mungkin saya biasa aja. Ada kurang rasa ya, ada kurang rasa, tapi rasa gua rasanya pas, nggak terlalu pedas. Kurang rasa sih rasanya, gimana ya, katanya pedas tapi nggak terlalu sih. Jadinya kayak mungkin gimmick terlihat ya, mungkin kafenya ya, karena kafenya terkenal kan nama kafenya, bukan makanannya sih. Oke, kayak makanan biasa sih gue bilang. Paling buat coba-coba mungkin share aja ya, kalau kesini gak usah harus makan sendiri-sendiri, soalnya bener kalau sekeluarga nih mahal sih. Makanya kalau mau keluarga sini share-share aja. Key pointnya kalau di Jepang tuh share-share aja, karena makanannya kita mencoba-mencoba kan, kita nggak makan langsung makan semua. Iya. Ini kayak di Indonesia sih ya. Kayak ayam buatan nyokap. Sangat. Literally crispy, crispy banget. Di dalamnya very juicy. Gorengnya pas banget. Parah enaknya sih. Ayamnya worth it. Jadi kalau mau kesini beli ayamnya aja. Nasinya sih dia bukan kayak curry Jepang sih, malah kayak apa ya? Lebih kayak tomato base ya. Iya, kata lagi. Kalau beli sendiri gue bilang terlalu mahal. Kalau minum mungkin beli masing-masing masih oke. Udah. Porsinya ini cukup buat berdua sih. Kalau sendiri nggak perlu juga sih. Lumayan gede porsinya. Ini di sini piringnya tuh literally cuma nasi ditutupin bumbu kari sama wortel dan tomat. Nah ini gue nyoba sosisnya nih. Sosisnya termasuk kecil, bukan sosis biasa di Indonesia tuh, berbeda sama di Amerika. Mirip kayak sosis Amerika sih ada sih. Juga sih, ya tapi ada overpriced. Ayam buat dua-duanya. Kayaknya. Lo makan berapa tadi? 3. Biasa anak kembar ribut. Dihitung makanannya berapa? Marugi. Ya. Ini kan juga. Make sense ya? Karinya tuh gak terlalu strong, karena ada gorengannya, side-nya. Ini udah asin-asin, ada flavor-nya. Oke? Ikutin terus. Thank you.